Itu termasuk hebat. Tanya Andra, Liverpool hebat nggak? Oh, hebat. Andra ini pernah mau ditarik masuk Los Angeles ya, Andra? Ternyata kita mobilnya jalan. Selama jantungku masih berdetak. Omar Ilyas ini juga terkenal lucu ya kan? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air. Hari ini kita mau ada kerjaan. Kerjaannya unik nih, Gem. Jadi menggabungkan antara komedi dan nyanyi, Gem. Tapi yang berkomedi bukan aku, ya. Aku cuma kebagian nyanyi akustika sama Mas Andra. Lagi-lagi kita ajak Mas Andra. Nanti lokasinya di sebuah bis. Nah, unik ini menurutku, yang bikin temanku, teman dekat dulu kerjanya di RSUBN kayak kamu gini. Oh, kayak gini. Heeh, yang punya majelis lucu itu loh, salah satu pendirinya majelis lucu. Okay. Siapa namanya? Koh Patrick. Ya, Koh Patrick ya, yang ngasih kerjaan ini ke kita Koh Patrick. Kok jadi koh sih dia? Iya kan rada ini. Oh iya, dia memang Chinese ya. Iya iya iya, Patrick ya. Anak Surabaya itu, Teh. Yeah. Dulu kerjanya di tahun 2004-2005 kayak kamu gini. Mm-hmm. Jadi campers di RSUB. Sama mas. Nanti kamu kapan bisa punya Amin. Kayak gitu-gituan Amin. Yang hebat ya. Amin. Karena dia udah berjadi apapun, saya masih jadi penyanyi. Nanti ada Mas Andra juga. Nanti kita coba, kamu kita ngevlog-ngevlog ringan. Nanti mungkin pulangnya, karena ini masih sore, ini masih jam 2-an. Nanti kita mungkin ya ngobrol-ngobrol sama Mas Andra lah. Sebenarnya kita tuh belum pernah loh ngobrol ya sama Mas Andra ya. Sambil makan aja, biar suasananya santai. Ngapain di tangannya? Apa? Tangannya ngapain itu? Gini. Hmm. Mengumpulkan tenaga. Shhh, gitu. Biasa kan kalau sore-sore kan agak ngantuk kan kita kan. Sudah ngopi belum? Udah dong. Udah. Tadi udah ngopi. Udah makan juga. Aku tuh kepikiran ini loh, Gem. Apa itu? Tentang ya masa-masa dulu tiba-tiba tadi tuh terlintas di benakku tentang masa-masa dulu tinggal sekos-kosan sama Sandra. Aku pernah, terus dulu aku juga masa mudanya itu tinggal bareng, sering main ke rumah Andra. Jadi ngapain gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, banyak loh yang belum diceritakan. Minimal kita bikin inilah, minimal untuk kita kenang ya, untuk tawa-tawa. Nanti mungkin kerusuk juga kita undang ngomongnya ya. Hah? Iya kan? Iya dong. Yuyun udah pernah kan? Udah. Paling dia ntar malu-malu. Itu apaan tuh pas di meja? Hah? Yang di meja apaan? Ini? Enggak, itu yang di meja. Ini? Handphone? Bawahnya handphone. Oh, dikasih Kang Arman. Liverpool. Anfield Road. Nah, ini stadion Liverpool nih. Jalan Anfield. Gang 4, Liverpool Football Club. Ini oh ya, yang tahun ini nggak juara lagi ya? Ya, tapi lumayan. Nomor 3 setelah kalah terus karena cedera semua pemainnya. Kamu tuh nggak bisa nyalain gitu. Bayangin semua pemain loh. Hampir semua pemain. Van Dijk, Gomez, Matip, Henderson, terus habis itu Fabinho juga gantian semua cedera. Parah, Gem. Untuk sebuah tim yang mayoritas cedera terus kemudian sempat kalah 6 kali berturut-turut di kandang, kemudian bisa bangkit lagi 10 pertandingan terakhir tidak terkalahkan meskipun duanya draw ya, itu termasuk hebat. Tanya Andra, Liverpool hebat nggak? Oh hebat. Sama MU? Hebat MU. Karena di bawahnya MU, nomor 3. Satu ya? Nomor 3 ya? Iya, nomor 3. Tapi secara prestasi tahunan, udah kesalip MU ya, Andra? Apanya? MU 20 kali ya? MU 20 kali dong. Ini baru Liverpool lah, 19. 19. Ya? Aduh, iya. Iya, makanya jangan gacor. Ini mungkin dua fans yang berbeda-beda paling logis kita ini ya, fans paling logis ya, ya. Ini juga fans MU dari dulu tapi logis ya. Enggak fanatik banget. Enggak sih. Kayak maksudnya kita penggemar bola lah. Iya, ya. Kayak Yuyun ya. Logisnya make epic enggak? Hah? Logistik. Mesti kalau lucu. Maaf ya. Tapi ya itu kadang yang bikin lucu. Ini loh, Ndra, aku tadi nginget. Aku tuh banyak loh game kisah-kisah yang belum terungkapkan dikasih Arman. Dulu itu ya,
Andre ini pernah mau ditarik masuk Los Angeles ya Andre? Loh, udah pernah masuk. Tapi gak pernah manggung. Tapi gak pernah manggung. Karena terus... Tapi latihan bareng kita pernah? Belum pernah Andre. Aku pernah latihan. Sama Petrus? Iya. Sepokalisnya siapa? Iya bukan kamu. Enggak ada. Enggak ada vokalisnya. Belum resmi kan? Jadi dulu... Tiba-tiba Petrus datang ke rumahku, ada gitaris enak. Dibentuk. Aku tuh mau manggung di UNER. Aku lupa siapa ya vokalisnya ya. Tapi panggungnya terus roboh. Loh, itu kene re, ambek Dani re. Sing panggungnya roboh, iya bukan. Iya, sing anak liat. Iya. Itu bukan dia, bukan dia. Iya sama dia. Iya betul, sama iya. Dia. Iya, sama Dani juga. Iya, ya. Itu. Jadi ternyata Dani, Andra, aku itu pernah di Los Angeles bertiga. Jadi itu menandakan bahwa dulu juga si Petrus itu datang ke rumah aku, Andra. Dia itu malu-malu awalnya. Jadi bilang gini, iki Oi kan Oi waktu itu ditarik ambek Onsize ya enggak salah. Oh iya. Ya, sama ya? Si ini. Rekaman ya sama si Stefan. Stefan, gitaris wah enak ini. Si ini. Sopo? Kon kenal apik. Jadi Andra, iyo. Terus dia main ke rumahmu kan? Sering ke rumahku. Terus di sana ini ambil untungmu ya? Iya, karena kalau ngomong kan kenceng dia. Ngomong kenceng, mukanya juga agak sangar ya, ya, ya. Terus suka main bawa bir ya, suka bawa bir. Ternyata dulu aku pernah aku tadi ngiling-ngiling kan gara-gara itu loh, posting Mugi Adam loh. Oh. Sing coro kalau Mugi Adam itu apa? Oh, iya, iya. Aku ngiling-ngiling. Andra itu pernah loh, dia di, pernah emang pernah di itu ya Los Angeles tapi nggak pernah manggung ya deh nggak pernah manggung sempet. Mau manggung anggung gagal panggungnya roboh gagal iya udah abis itu terus keluar udah gitu. Kita dewa serius kita dewa. Dewa serius dewa karena juga itu udah lulus SMA kita iya antara iya benar oke kita mau berangkat kerja dulu ya ini manajer dewa ini manajer Andra semangat bekerja happy weekend ya nanti kita teruskan lagi kan ya. Oke ya teman-teman kita jalan dah ini manggungnya unik kita main di atas bis loh dah di dalam apa di dalam ya. Atas di dalam bis di dalam ya. Lah hujan kayak gini di maksudnya. Dalam bis maksudnya panggungnya itu dalam bis terus ada yang nonton tapi semua juga udah di swap cuman 10 atau 15 yang nonton oh ada yang nonton ada ya mudah-mudahan lancar ya amin. Sampai ketemu sana Bispo. Sambutan dari orang-orang gila. Lu tuh saudaraan enggak sih sama Rigen? Saudara Mas. Enggak beneran sih Rigen. Itu daerah. Enggak. Tapi sama-sama daerah. Enggak. Oh, bukan Nusa Tenggara. Kerja bareng, enggak. Tapi mirip loh. Ini loh yang adik saya kandung. Oh, eh kapan dong? Ayo, Mas Ari. Rigen diundang saya belum kenal kan Dewa Komedi, kenapa sih lu dinamain Dewa Komedi kenapa? Apa? Kan karena ngefans sama Dewa. Mantan Dewa. Kalau ini si Patrick. Kenapa Trik? Biar laku katanya jualannya biar laku. Dulu tahun 2005, Patrick itu kayak gini di timnya Ari Lasso. Campers dulu. 2004-2005. Kenapa namain Dewa Komedi? Karena aku ngefans Dewa. Beneran, ininya, apa namanya, namanya, Dewa tuh kan kok merajai? Ya, bukan, di apa namanya, di ulu-ulukan namanya cocok buat dia? Cocok gendeng kalau kata malu tapi lucu ya, agak tersipu-sipu ya kalau lagi gak berperan ya iya loh karena ada Mas Ari lah yang gak artis beneran udah mau pensiun ini Firza Mas. Nanti halo, kita berdua MC Surabaya. Oh. Surabaya lah. Komedi Sandi. Oh, ini ada. Oh, lu MC. MC-nya berdua. Yang stand up? Yang stand up itu ada Viko, ada Megdani. Oh, udah stand up semua. Belum. Nanti. Bukan, maksudnya mereka itu kompetisi atau mereka udah stand up? Ini juara satu. Oh. Ini kemarin juara satu. Tampil ini udah ya? Oh, belum tampil tadi. Enggak, maksudnya ini acaramu ini tampil bukan kompetisi ya? Tampil dong. Oh, tak pikir kamu bikin kompetisi. Nah, menghibur aja karena pandemi kita enggak. Ditayangin di mana sih? Ditayangin di detik.com. Ya. Lebih lama berarti nanti di menit.com ya. Yo. Lah kan lucu kan? Lucu ya. Si kamu diam banyak. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang
kena copyright. Yang punya kena copyright. YouTube-nya. Ternyata kita mobilnya jalan. Sambil jalan, Gem. Sambil jalan. Ini pengalaman baru. Ayo, Gem. Ayo. Maju mundur. Goblok. Hebat itu enggak ada-ada sih dia. Oke, standby Comedy on Bus. Episode 1 kita mulai. And action. Beri yang cobaan hanya ujian kehidupan. Episode pertama ya? Kita. Mudah-mudahan akan ada episode 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 dan penyanyinya tetap Ari Lasso. Amin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Wah, keras dong alhamdulillahnya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua mengerti apa makna cinta dan arti cinta itu. Selama jantungku masih berdetak. Kita beri tepuk tangan yang paling berhak untuk Andra Ramadan. Dari Dewa 19 dan dari Andra and the Backbone. Sehat Mas Andra? Alhamdulillah sehat. Sempurna Mas Andra. Ya. Emang tahu lagunya? Tahu Mas Andra. Di mana? Kau begitu sempurna. Lagi. Pelawak itu juga mendengarkan lagu. Iya. Ada musisi. Nonton lawak juga. Om Ari Lasso ini juga terkenal lucu ya kan? Enggak. Itu beneran taktik. Beneran. Kalau ada yang sih ngomong jangan digas, hei. Dan dapat ide gini dari mana, Trey? Dapat idenya karena dari pandemi kan nggak boleh nih, kita kesusahan tempat-tempat venue buat event. Jadi kita tuh nyari semua tempat yang boleh mengumpulkan keramaian semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Jadi sesuai kapasitas itu kan biasanya 100% jadi 50% jadi 70%. Nah kalau base tuh boleh. Gitu. Apalagi pikir, ini udah menjalani protokol semua ya. Oh, protokol. Emang kembali di sini, duai rindu masuk beri. Selesai sudah ya Andra ya? Ya. Dingin, hujan. Mudah-mudahan nanti acara ini disukai banyak nonton. Kita main lagi ya? Bisa main lagi ya? Amin.